Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, sehat? Biado sasudena. Kita ucapkan syukur dengan cuaca yang cerah ini, mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat kita dari mana kita sekarang? Desa Habib Caran Huta Godang, Kecamatan Ulu Pungkut. Hafal saya kan? Lama menghafalnya itu. Selawat kita sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Rezeki panjang umur, badan sehat, insyaallah semuanya kita berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Nabiullah, assalamualaikum ya khalqillah, assalamualaikum ya awwal khalqillah. Dan tadi sebelum terbit matahari kita sudah ucapkan salam. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu untuk nabi, bukan salam ditutup belum lagi. Acara kita Isra dan Mi'raj. Kita sekarang sudah masuk pada bulan Rajab. Hari ini kita sudah masuk tanggal 15 Rajab, Bapak Ibu. 45 hari lagi kita Ramadan. 30 hari setelah itu kita akan masuk bulan Ramadan. Selepas itu kita masuk bulan Syawal. Mudah-mudahan di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan kita sehat panjang umur insyaallah. Dalam kesempatan ini ada 5 hal yang ingin saya sampaikan. Saya tahu Bapak Ibu kepanasan. Panas. Apa pula tak panas, saya aja kepanasan. Tapi insya Allah setiap tetes 10 keringat kita dibalas kebaikan-kebaikan. Ustaz Soman enak aja ngomong gitu, dia tak panas. Saya panas juga, sebelah nih panas. Saya tahun 1993 sekolah masuk ke pesantren Darul Arafah Medan. Yang punya pesantren itu namanya Opung Naga Lubis. Kenal? Itu ada di sini. Guru saya waktu itu anak Opung namanya Ustaz Porkas Lubis. Kenal? Tak kenal? Oh, tak kenal mereka Ustaz. Berdiri dulu Ustaz. Nah, ini dia. Udah nampak? Kawan kami dulu sekolah pula sama Darul Arafah namanya Bapak Khairul Amri Nasution. Kenal? Nah, itu kawan sahabat semuanya. Oleh sebab itu hari ini yang banyak duduk-duduk ini adalah IKAPDA, Ikatan Alumni Pesantren Darul Arafah. Tapi saya tak masuk alumni karena tak tamat. Saya termasuk anak yang bandel dan tak baik. Mudah-mudahan anak bapak ibu tidak mengikut macam saya. Tak ada yang mengaminkan. Semua anak-anak bapak ibu baik-baik, soleh-solehah semuanya. Amin. Jadi nanti kalau ada orang yang bertanya, gimana ceritanya Ustaz Abdul Somad bisa datang ke kampung halaman kita? Bapak ibu sudah bisa tahu, jelaskan, bisa tahu ceritanya? Tak tahu, tak usah ceritakan. Tinggal buka aja channel YouTube Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Karena acaranya ini direkam. Jadi hari ini kami alumni-alumni sedang berjumpa, bersilaturahim ke rumah Opung. Tadi malam tidur di sana, bangun tidur pengajian tadi subuh di masjid. Habis itu sarapan pagi, makan durian 3 biji. Itu maka suara ini menggelegar. Luar biasa, sedap kali duriannya.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama yang ingin disampaikan adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang sebelum Isra Mi'raj, meninggal istrinya, meninggal pamannya. Dunia ini terasa sunyi dan sepi, karena hidup ini pasti ada tempat bergantung. Bapak bergantung kepada ibu, ibu bergantung kepada bapak. Meninggal Khadijah, bergantung kepada paman. Abu Thalib meninggal pula. Maka Nabi pun pergi ke kampung berdakwah bernama kampungnya Thaif. Apa nama kampungnya? Thaif itu 91 km dari Makkah. Nabi Muhammad jalan kaki 91 km dari Makkah ke Thaif. Sampai di Thaif, bukan disambut dengan tala'al badru alaina. Sampai di Thaif dilempar mereka pakai batu, pakai kayu, pakai rotan. Rotan tak ada. Tiba-tiba teringat saya semalam dilempar pakai rotan. Tapi sudah dimasak jadi holat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilempar pakai batu, berdarah kakinya. Lalu kemudian datang malaikat. Apa kata malaikat? Ya Muhammad, kalau sampai darah di kakimu itu menetes ke tanah, kuratakan orang Thaif itu semuanya dengan tanah. Seandainya saya lah dilempar orang pakai batu, kaki saya berdarah. Datang malaikat. Hai Abdul Somad, kalau sampai darah kaki kau itu menetes ke tanah, kuratakan musuh kau itu dengan tanah. Langsung saya pijak-pijakkan ke tanah. Biar diratakan malaikat semuanya mereka dengan tanah. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak begitu. Apa kata Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan mereka hidayah. Mereka berbuat jahat karena tak tahu. Pelajaran yang pertama, kalau kita kena musibah, ada kematian, ada kehilangan, jangan marah tapi tetap berserah diri kepada Allah. Nabi Musa alaihi salam dikejar oleh Fir'aun, berserah diri kepada Allah. Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrus, berserah diri kepada Allah. Nabi Yunus ditelan oleh ikan, dia doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Siapa yang hidupnya gelap? Dalam tiga kegelapan Nabi Yunus itu, Bapak Ibu. Gelap perut ikan, gelap tengah laut, gelap tengah malam. Hidup ini kadang ada cobaan gelap, gelap, gelap. Kapan itu? Pas mati lampu. Gelap perut ikan, gelap dalam laut, gelap tengah malam. Mau mengadu kemana? Tak ada tempat mengadu kecuali Allah. Banyak-banyak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Selama ini Ustaz Somad kalau ceramah di mana-mana baju putih peci hitam, baju putih peci hitam. Hari ini videonya lain, pakai ulos. Nah, mudah menandai ceramah saya. Di mana itu waktu Ustaz Somad dihabincaran? Mudah saja. Mana yang dia pakai ulos itu dihabincaran. Mau merasakan rasanya mandi pakai air es batu, datanglah ke habincaran. Tapi habis itu segar bugar. Patutlah saya tengok orang habincaran ini segar-segar. Rupanya udaranya bersih, pemandangannya hijau. Kata Imam Al-Ghazali, kalau mau mata ini awet, banyak-banyak melihat warna hijau. Dia bicara nih airnya segar. Kalau mau awet, banyak-banyak mandi air dingin. Makanya orang barat itu kulitnya berkedut-kedut keriput, gara-gara dia banyak mandi air panas. Kita banyak mandi air dingin. Masya Allah, orang mandi air dingin itu sehat. Makanya ada namanya terapi air dingin. Makanya orang ambil cara umurnya panjang-panjang. Tadi tokoh adat kita saya tanya, Opung berapa umur tokoh adat kita? 82 tahun. Opung Naga Lubis berapa umur? Ya 80-an lah. Tadi bilangnya ujungnya berapa? Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat badan. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Hidup ini jangan terlalu dipikirkan. Kepala kita kecil, dunia besar. Dimasukkan dunia yang besar ke dalam kepala yang kecil. Apa yang terjadi? Pecah pembuluh darah.
mati. Kalau mati tak apa-apa, mati sebelah, stroke 6 bulan baru mati. Oleh sebab itu tidak ada tempat berserah diri, tidak ada tempat minta tolong kecuali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini pelajaran yang pertama dari Isra Mi'raj. Berapa pelajaran yang mau Ustaz Somad sampaikan? 5. Ibu bapak jangan cemas, asal habis 5 ini selesai kami pun pulang langsung. Dari sini kami langsung ke Padang naik mobil. Berapa jam dari sini ke Padang? 6 jam. Jadi kalau selesai ini jam 10, 11, 12, 1, 2, 3. Jam 5 berangkat langsung pesawat menuju Jakarta, menginap di Jakarta, habis itu pergi ke Kolaka. Dari Kolaka, Kolaka itu masih di dunia ini juga. Dari Kolaka langsung kami pergi ke Banjarmasin, dari Banjarmasin langsung ke Solo. Nah, jadi perjalanan kami ini pun sama juga macam Isra Mi'raj. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apapun hidup ini mau sulit mau susah, tak ada tempat berserah diri. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula. Apa mau disulitkan, apa mau disusahkan? Sekarang orang kebanyakan takut corona, virus sudah mematikan. Banyak orang Amerika tak keluar rumah, banyak airport-airport sunyi, pesawat banyak, penumpang tak ada. Orang bersalaman pun takut, orang mau makan pun takut. Tapi alhamdulillah kita takut juga. Tapi takut kita takutnya bukan kepada virus, tapi takutnya mati suul khatimah. Insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Apalagi yang kena-kena panas ini, husnul khatimah. Semua yang kena panas ini masuk surga. Yang kena dingin masuk juga. Cuman yang panas ini duluan. Begitu cara menyenangkan hati orang kepanasan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, habis 10 menit membahas masalah yang pertama. Apa pelajaran pertama dari Isra Mi'raj? Kalau kau dilempar batu sampai kakimu berdarah, istrimu meninggal, suamimu meninggal, pamanmu meninggal, berserah diri kepada Allah. Ini banyak orang meninggal, istrinya meninggal, suaminya meninggal, anaknya berserah diri ke dukun. Apa ini? Dukun itu pun bermasalah juga hidupnya kan? Oleh sebab itu tidak ada tempat lain kecuali sholat sunat hajat 2 rakaat. Usolli sunnatal hajat rakaataini lillahi ta'ala. Baru ini saya memijak kepala saya sendiri. Nanti masuk kamera Ustaz Somad menginjak. Banyak kali baliho acara kita ini, Masya Allah, tabarakallah. Di tempat-tempat lain sikit baliho, tak ada duit orang untuk mencetak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, itu jamaah kenapa ada naik ke atas sebelah, ada sebelah, Masya Allah, beraneka ragam. Yang di atas semuanya sehat? Suara saya sampai ke sana? Betul suara saya sampai ke sana, angkat tangan sebelah kanan. Ah, berarti tak sampai, tak ada yang angkat. Bagi mereka tak penting kami dengar ceramah, yang penting kami nengok muka ustaz aja gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang jualan hari ini laku semuanya. Khususnya yang SS karena kepanasan. Kalau sudah dapat duit jangan lupa bayar zakat. Kalau sampai nisab, tak sampai sedekah aja. Sedekah duit, tak bisa sedekah duit, sedekah SS. Setuju ibu-ibu? Wah, banyak kali yang haus lah. Yang pertama, meminta kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billah. Pelajaran yang kedua, Nabi Muhammad pulang dari Taif. Ada orang beriman kepada dia. Satu cuma. Berdakwah ke Taif, Bu. 91 km jalan kaki. Pulang dari Taif dilempar pakai batu. Berdarah kakinya, berdarah pelipisnya. Yang beriman cuma satu orang. Nama yang satu orang itu Adas namanya. Adas seorang budak hamba sahaya yang membagikan setangkai anggur kepada Nabi.
dimakan Nabi anggur itu. Ketika Nabi memakan anggur itu dikatakan Nabi bismillah. Bismillah. Lalu Anas bertanya, kau dari mana Muhammad? Kau dari mana? Aku dari Makkah. Kenapa kau bertanya? Karena orang Taif ini tidak ada satupun yang makan pakai bismillah. Berarti kau bukan orang sini. Jadi kalau ada orang Habincaran makan tak pakai bismillah, itu orang Taif. Dari mana engkau datang? Aku dari Makkah. Nama siapa yang kau sebut? Nama Allah. Lalu Nabi balik bertanya, kau dari mana? Aku dari Ninawi. Ninawi kampungnya Yunus bin Matta. Betul. Dari mana kau kenal Yunus bin Matta? Yunus bin Matta saudaraku. Wa ana nabiyun. Dan aku adalah Nabi. Maka kemudian Andas mencium tangan Nabi dan kaki Nabi. Dan dia pun memeluk agama Islam. Berdakwah cuma satu orang pengikut. Jangan putus asa. Jangan bersedih hati. Abdul Somad datang berceramah. Insya Allah semuanya sudah baik menjadi lebih baik. Amin. Yang sebelumnya tak sholat, mudah-mudahan menjadi sholat khusyuk. Amin. Yang sebelumnya tak pandai baca Quran, setelah itu rajin mengaji kepada qori, ustadz, guru, masuk ke pesantren. Amin. Tidak ada Abdul Somad ceramah kepada orang non-Islam menjadi Islam. Tapi Nabi SAW jauh datang berdakwah. Satu orang pengikutnya. Tapi dalam perjalanan pulang ada kabar gembira. Waktu Nabi sedang membaca Quran, tiba-tiba turun wahyu. Qul, katakan ya Muhammad. Uhiya annahu istama'a nafarum minal jin. Ada sekelompok jin mendengar Nabi Muhammad baca Quran. Lalu jin itu berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengarkan bacaan Quran amat sangat takjub. Orang tak percaya, tak apa-apa. Tapi Allah mau menunjukkan, tidak ada orang Taif yang percaya kepadamu Muhammad. Tapi ada satu makhluk yang percaya. Itu berasal dari Nun jauh di sana. Orang Ninawi. Tapi Allah balas manusia tak beriman. Ada makhluk yang beriman. Makhluk yang beriman itu dalam juz 29. Namanya surat Al-Jin. Jin itu jauh lebih tua daripada kita. Minal jinnati wanas. Setiap disebut kita dengan dia, dia pasti duluan. Alladhi waswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wanas. Kalau ada orang yang tidak percaya kepada jin, berarti dia kafir. Karena dalam Quran ada satu surat khusus namanya surat Al-Jin. Tapi kalau ada orang berkawan sama jin, hati-hati. Karena nanti pas mau mati diganggu sama jin. Susah bersyahadat. Jadi kalau ada bapak ibu yang berkawan, tolong putuskan MOU-nya. Memorandum of Understanding between me and you. Yang berkawan-kawan sama jin. Orang dulu banyak berkawan sama jin. Jin ini macam-macam. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Yang pendek namanya tuyul. Yang tinggi begu ganjang. Sedangkan kita tidak ada berkawan dengan jin. Nabi Sulaiman ada berkawan dengan jin. Jin Ifrit namanya. Tapi bisa dia suruh ke sana kemari. Jin Ifrit, pergi ke sana. Bisa. Nah, kalau kita berkawan dengan jin, apakah kita menyuruh jin atau jin itu menyuruh kita? Nah, ini yang bahaya. Sekarang banyak perempuan ini diganggu jin. Gara-gara apa? Celana jin itu dipakainya. Tapi itu tidak ada di Habincaran. Betul? Semuanya pakai rok panjang, jilbab panjang. Masya Allah, tabarakallah. Ini semua adalah nikmat yang besar. Mudah-mudahan semuanya istiqomah. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi di antara jin itu ada yang masuk Islam. Itulah disebutkan dalam surat Al-Jin. Minnal muslimun. Kami ini ada yang Islam. Wa minnal qasitun. Kami ini ada yang kafir. Jadi ada namanya jin Islam, ada namanya jin kafir. Yang jin kafir itu namanya setan. Induknya namanya iblis. Nama komunitasnya jin. Bahasa kampungnya jin community. Lalu jin tadi dibagi dua. Ada jin Islam, ada jin jin kafir. Jin kafir tadi namanya setan. Dan setan itu induknya iblis. Iblis itu GM-nya lah, general manager.
Makanya yang tak mati-mati itu bosnya. Kalau setan-setan yang kelas-kelas kecil itu mati, kelas-kelas tri, kelas-kelas ada pun yang induk-induknya itu, itu lain yang berumur panjang. Makanya kalau kita mau pergi-pergi minta perlindungan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kata orang Tiongkok, kata orang dari dataran Tiongkok, jin itu dulu takut sama mercun. Makanya mereka kalau menyambut tahun baru meletupkan mercun. Mercun itu untuk mengusir jin. Tapi jin yang sekarang tak takut lagi. Karena dia pun main mercun juga. Makanya banyak saudara-saudara kita dari Tiongkok pas meresmikan toko, meresmikan bisnisnya, dimintanya baca doa kawan kita ustaz-ustaz. Kawan saya ustaz diundang sama orang Tiongkok baca doa. Pas ditanya, kenapa saya, kan kita beda agama. Kata dia, jin kami tak takut lagi sama mercun. Dia takutnya sama doa kalian. Ah, ini pula dia hebatnya orang Islam ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan cuman corona yang takut, jin pun takut juga. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah wudu, jaga zikir, karena setan akan menjauh dari orang yang berzikir. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Allah. Jangan putus zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang kalau pakai ulos baru ini mau turun aja bawaannya. Cimana saya pakai ulos ini? Makin mantap atau biasa-biasa aja? Mantap. Kalau mantap tak saya lepas sampai ke padang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, merek ulos ini Casio. Casio orang. Casio, kasih ustaz. Yang ngasih Ustadz Porkas Lubis. Nanti saya bawa pulang ke rumah, mau saya bingkai pakai kaca, saya tulis bawah. Dari Ustadz Porkas Lubis, guru saya di pesantren Darul Arafah, dan Abang Dakhairul Amri Nasution. Supaya anak cucu saya nanti menengok dia. Oh, ternyata Datuk Opung kami pernah dulu ceramah ke Habin Caran tahun 2020. Waktu itu Bapak Ibu udah banyak meninggal semua. Saya waktu itu masih hidup. Saya sama Bapak Ibu terserah aja. Masalah mati ini urusan Allah, betul? Mau Bapak Ibu duluan saya belakangan, boleh. Atau kita balik, saya belakangan Bapak Ibu duluan. Allahumma ja'alil ayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan kami panjang umur ya Allah, jadikan panjang umur kami bermanfaat macam opung-opung kami. Amin. Tapi andai kau jadikan kami mati ya Allah, jadikan kematian itu membuat kami berhenti daripada buat dosa-dosa-dosa. Orang Islam itu tak pernah sedih, tak pernah takut. Kalau umurnya panjang, bermanfaat buat anak cucu, bangsa dan agama. Kalau umurnya pendek, matinya husnul khatimah. Jangan umur panjang menyusahkan orang. Ketika kita mati, orang bersyukur. Cipulan mati, alhamdulillah. Kira-kira kalau Ustaz Abdul Somad mati, orang Habin Caran nangis atau tidak? Dok, kalian rekam tuh? Ambil lah waktu mereka bilang nangis tadi. Cuman jamaah ini pas bilang nangis, senyum pula. Nangis. Anak-anak kecil mendengar ceramah. Kalau ada anak kecil mendengar ceramah Abdul Somad, itu berarti anaknya pasti selalu menengok bapaknya menonton YouTube. Eh, ceramah datang anak-anak kecil. Ustaz Somad, Ustaz Somad. Loh, kok kenal? Rupanya dia bilang selalu menengok emak ayahnya nonton YouTube. Sampai bapaknya, emaknya melapor. Apa kata suaminya? Habis 4 giga paket ini saya gara-gara dengar Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, insya Allah yang nonton YouTube masuk surga sama HP-HPnya sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kedua dari Isra Mi'raj adalah kalau berdakwah satu orang yang iman, satu orang yang Islam, jangan sedih, jangan putus asa. Bapak bukan ustaz besar, bapak bukan ulama hebat, bapak bukan profesor doktor, manusia biasa, tapi jamaah bapak luar biasa. Ustaz Somad, saya habis sholat subuh selalu isi pengajian. Di mana Pak? Di rumah. Berapa jamaah bapak? 1,5. Kok bisa bapak pengajian jamaahnya 1,5? Yang satu anak saya duduk depan saya, yang setengah istri saya dengar sambil masak.
Rupanya jamaah dia tak banyak, cuma anak sama istrinya. Tapi kemudian dia jelaskan, tahu mana halal, mana haram, mana wajib, mana sunat, mana bengkok, mana lurus, mana hak, mana batil. Akhirnya selamat dari neraka jahanam. Oleh sebab itu jangan pernah berputus asa, jangan pernah bersedih, walaupun yang mendengar cuma 1-2 orang. Andai jamaah semua diabincaran kepanasan lalu pulang ke rumah, apakah Abdul Somad tetap ceramah? Saya tetap ceramah walaupun tinggal berdua sama kamera. Saya sering ceramah berdua aja sama kamera. Pas masuk TV itu enggak ada jamaah, berdua. Hai jamaah dimanapun berada, kita tak lama lagi menghadapi bulan suci Ramadan. Saya berdua aja sama kamera. Tapi hari ini Masya Allah tabarakallah, ramai yang datang. Mudah-mudahan yang datang. Bang, trompetnya jangan tiup-tiup dulu. Nanti jamaah ini tak fokus dengan ceramahnya, semua membeli balon. Insya Allah keberkahan akan turun ke kampung halaman kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kalau penduduk kampung itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin, kami turunkan barokah, barokah, barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kadzabu, kalau mereka mendustakan ayat-ayat kami, akhaznahum, kami cabut nikmat itu, kami ambil nikmat beras, kami cabut nikmat hutan. Akhirnya hutan belantara hancur. Kalau hutan sudah tumbang, air tak bisa ditahan di atas gunung, turun ke bawah banjir bandang, longsor. Tapi habincaran masih cantik, masih indah, masih hijau, luar biasa. Kalau menengok hutan yang hijau ini, jarang-jarang kita bisa dapat nampak kesempatan. Kalau ingin mata awet, kata Imam Ghazali, banyak-banyak melihat warna hijau, rumput hijau, kubur hijau, karpet masjid hijau, kubah makam Nabi hijau. Kalau bersedekah pakai duit warna merah, hijau 20 ribu. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis yang kedua, masuk yang ketiga. Yang pertama, jangan sedih kalau tertimpa musibah, minta tolong kepada Allah. Yang kedua, berdakwah jangan pernah berhenti, walaupun yang mengikut satu orang, tetap ajak orang ke jalan Allah, bukan ajak ke jalan yang lain. Yang ketiga, Nabi pun dibelah dadanya, dikeluarkan darah hitam dari jantungnya sebelum Isra Mi'raj, mensucikan hati. Makanya kita pun sebelum sholat mensucikan hati, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala sampai telinga, basuh kaki, habis itu berdoa, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin, mensucikan hati. Ini yang hadir-hadir ini semuanya hatinya sudah suci. Karena kalau hatinya tak suci pasti dia merajuk pulang. Enak aja aku di bawah kena panas, mereka duduk dapat tenda. Enak aja Abdul Somad itu masih muda, umur baru 24 tahun menceramahi kami pula. Tapi karena ibu-ibu, bapak-bapak ini hatinya suci bersih, maka dia tetap istiqomah. Ya Allah, sucikan hati kami ini dari hasad dengki busuk hati, ya Allah. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Aku sebetulnya senang dengan ceramah Ustaz Somad itu. Tapi tiba-tiba waktu menengok dia dihabincaran, sakit betul hatiku. Kenapa? Dia dapat ulos, aku tidak. Saya yakin dan percaya, semua bapak ibu yang tersenyum hari ini ikut bahagia melihat kebahagiaan saya. Ikut senang menengok kesenangan saya. Memang kau yang dapat pulos Abdul Somad, tapi terasa kami yang memakai ini. So sweet. Masya Allah, tabarakallah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang beriman itu, kalau dia mau senang hatinya, mudah saja. Ikut senang menengok orang lain dapat nikmat, ikut susah menengok orang lain dapat musibah. Siap? Ada namanya takziah. Meninggal orang, kita ikut takziah. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Suami Sianu meninggal, innalillah. Gitu. Ini banyak juga laki-laki sekarang. Suami Sianu meninggal, alhamdulillah. Kenapa kau bercakap begitu? Sesuai dengan laguku selama ini, Pak Ustaz. Apa yang kau nyanyikan? Kutunggu jandamu. Aduh, ini udah tak betul ini. Ketawa ibu.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya yakin dan percaya kenapa orang kawin caran ini sehat-sehat karena hatinya bersih. Orang kalau hatinya kotor, busuk hati, dendam kesumat, itu susah. Kalau bahasa Inggrisnya good itu bahasa Inggrisnya artinya bagus kan? Good berarti bagus. Pergi undangan, sampai di tempat undangan, tiba-tiba kumat darah tinggi naik. Pulang ke rumah, datanglah dokter puskesmas membawa balon berwarna hitam. Pernah nengok balon warna hitam? Tidak ada dijual di Habincaran. Balon warna hitam hanya ada di puskesmas yang dipencet. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari balon hitam. Karena itu yang meletus balon di hijau. Meletus balon hitam. Dipencet. Bapak, ibu, hati-hati. Kenapa? Karena ternyata darahnya tensi sudah 180. Jangan jauh-jauh dari rumah ya. Kalau ada dokter puskesmas mengatakan jangan jauh-jauh dari rumah, itu artinya malaikat maut sudah dekat. Jangan jauh-jauh dari rumah ya. Maksudnya jenazahnya nanti payah diurus. Tadi ada makan daging kambing? Tak ada. Ada makan soto kambing? Tak ada. Ada makan sop kambing? Tak ada. Ada makan gulai kambing? Tak ada. Ada makan durian? Tidak. Rupanya yang salah bukan durian dan kambing. Salah siapa? Waktu undangan tadi nampak kawan gelangnya besar betul. Begitu mau disuap itu gulai, menengok, aduh bang. Mulak tuh Bagas, mulak. Ayo cepat kita pulang sakit kali jantung. Makanya ibu kalau pergi undangan jangan pakai gelang rantai besar-besar. Tak banyak orang hatinya bersih menengok itu. Ibu sudah tahu ada orang hatinya kotor nengok itu sebentar-bentar. Jam berapa ya? Aduh gatal kali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Isra Mi'raj, sebelum mengangkat tangan, sebelum ruku dan sujud, sebelum salat membersihkan wa nafsi wa ma sawaha demi jiwa dan penciptaannya fa alhamaha fujuraha, diberikan Allah jalan fujur. Saya kalau ceramah mati begitu, yang buat saya susah tuh dia mesti diulang pula dari awal lagi. Tidak diulang dari awal. Sampai mana tadi? Nampaknya yang mengurus sound system ini istrinya gelangnya besar. Jadi kata dia, bang matikan dulu satu. Tidak, itu suuzon namanya. Yang pelajaran ketiga adalah sucikan hati. Penyakit darah tinggi, penyakit diabetes, penyakit gula, itu semua penyakit zohir. Tapi berawal dari penyakit batin. Kalau pergi ke rumah sakit apa kata dokter? Ibu jangan banyak-banyak pikiran ya, bapak banyak-banyak zikir ya. Sebetulnya dokter itu lembut bahasanya. Ini bukan masalah makanan Ustaz Somad. Ini bukan masalah durian Ustaz Somad. Jadi masalah apa Pak Dokter? Ini masalah psikologis. Dia bahasanya lembut. Kalau bahasa Ustaz Somad busuk hati. Tapi insya Allah masyarakat Habincaran hatinya bersih. Amin. Pulang dari sini insya Allah yang dengki-dengkinya sudah dihilangkan, ditinggalkan di tepi sungai, di tepi laut. Amin. Kalau tidak juga tinggal insya Allah na'udzubillah. Tapi insya Allah kita semua mensucikan hati. Allahumma ja'allahumma tahhir qalbi. Bersihkan hatiku minan nifaq. Dari munafik minas syirki. Dari syirik minal hasadi. Allah Ta'ala sengaja turunkan satu ayat. Wa min syarri hasidin. Idza hasad.
jauhkan kami dari kejahatan orang yang dengki ketika dia hasad. Makanya kalau ngasih nama anak, jangan asal buka Quran. Lahir anak, langsung buka Quran. Mana nanti yang pertama aku tengok ayat, itulah aku kasih nama anakku. Bismillahirrahmanirrahim, buka. Puh, pas buka nampak hasidin. Kasih nama anak hasidin. Siapa nama anak kau tadi? Muhammad Hasidin. Hasidin artinya orang hasad. Mohon maaf kalau kebetulan ada namanya Pak Hasidin. Tapi insya Allah namanya mantap-mantap, baik-baik semua insya Allah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua berawal dari sakit hati. Iblis keluar dari surga kenapa? Sakit hati. Iblis keluar dari surga karena hasad dan dengki. Dengki kenapa? Menengok Nabi Adam alaihissalam disembah malaikat. Malaikat semuanya bersujud. Sujudnya bukan sujud seperti menyembah kepada Allah, tapi ta'zim mengagungkan. Marah iblis. Khalaqtani min nar, aku dari api. Khalaqtahu min tin, dia dari tanah. Aku dari api, warnanya merah, berada di atas. Saya ini warnanya merah, berada di atas. Sedangkan Adam dari tanah, warnanya hitam, letaknya di bawah. Kenapa pula dia lebih mulia daripada aku? Ana khairum minhu, aku lebih mulia daripada dia. Maka nanti kalau ada orang berkata, aku lebih mulia dari kalian, panggil dia iblis. Jangan keras-keras sekali, jangan hei iblis, lembut sedikit. Hai iblis. Ya Allah, jauhkan kami dari sifat iblis, ya Allah. Iblis merasa diri lebih hebat, lebih tinggi, lebih mulia. Iblis merasa diri angkuh, hasad, dendam, kesumat. Makanya kita semua kalau sampai ada sifat-sifat iblis dalam hati kita, dipanaskan dulu dalam neraka, dibakar, hancur, bersih. Setelah bersih, barulah masuk ke dalam surga. Insya Allah kita semua tak ada yang berhenti di neraka, langsung masuk surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. 7 kali, Mak. 7 kali, Pak. 7 kali, Opung. Sebelum terbit matahari. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami semuanya dari api neraka. Amin ya rabbal. Ini sebetulnya panas ini latihan neraka ini. Panas ceramah sama-sama tadi, panas. Tapi insya Allah di neraka nanti kita dijauhkan Allah SWT sejauh perjalanan cahaya. 500 ribu tahun perjalanan cahaya. Orang yang berjihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi. Siapa yang keluar rumah tadi dengan niat menuntut ilmu karena Allah Ta'ala, fahuwa fisabilillah. Maka dia sama macam orang berjihad fisabilillah. Hatta yarji'ah. Sampai dia pulang ke rumahnya. Saya yang ceramah, sana pula yang bubuih-buih. Jadi kalau ada orang bercerama bilang, itu Ustaz Somad itu ceramah sampai buih-buih mulutnya. Saya yang ceramah, buihnya keluar di sana. Ada bapak-bapak ini memilih dari kanan di bawah tenda. Ada yang memilih di depan. Ada yang memilih dari atas bukit. Yang memilih dari atas itu mau menengok Ustaz dari atas. Yang melihat ini mau menengok dari dekat. Yang di sana katanya kami tak perlu dekat kali, yang penting tak kena panas. Cuman yang saya bingung yang di belakang. Masya Allah, yang belakang ini pun juga insya Allah masuk surga. Cuman agak lambat sedikit. Semuanya masuk surga. Ada Pak Polisi, ada Pak Tentara, ada Barbate, ada Pak Pohan, ada semuanya insya Allah. Bapak Ibu mau masuk surga? Syaratnya mati. Adakah orang yang hidup masuk surga? Ada. Ketika dia berjalan, Nabi memanggil dia, Bilal, sini kau Bilal. Bilal pun datang, ada apa ya Rasulullah? Ku dengar suara selopmu dalam surga, kresek, 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 kresek. Ku dengar suara selopmu dalam surga, Bilal. Apa amalmu, Bilal? Ternyata Bilal masih hidup, tapi selopnya sudah masuk surga duluan. Makanya ibu, bapak nanti kalau ke masjid tiba-tiba hilang selop, jangan marah. Mungkin sudah masuk surga duluan. Bilal, apa amalmu Bilal? Ternyata Bilal berkata, aku tak pernah meninggalkan sholat sunat wudhu. Yang belum pernah sholat sunat wudhu, pulang dari sini nanti ambil sholat sunat wudhu. Usalli sunnatal wudhu, raka'ataini lillahi ta'ala.
Saya selalu cerita tentang sholat sunat wudhu, kata jamaah, saya sering Pak Ustaz. Sholat sunat wudhu? Enggak, nasi wudhu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, jangan sedih kalau datang musibah kematian. Yang kedua, jangan sedih ketika orang tak menerima dakwah. Yang ketiga, sucikan, bersihkan hati. Masuk yang keempat, Allah akan menaikkan derajatmu kalau yang tiga ini kau lulus. Mati, tak sedih. Dakwah tak diterima orang, tak sedih. Hati bersihkan. Setelah bersih, dinaikkan Allah. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Lalu kemudian naik. Laqad ra'au nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan ingkar janji. Kenapa derajat saya ini tak diangkat-angkat Allah Pak Ustaz? Berarti tiga syarat belum cukup. Jangan sedih dengan kematian dan kehilangan. Jangan sedih dakwah tak diterima orang. Dan harus mensucikan hati. Ibu di rumah punya lemari. Betul. Dalam lemari itu pakaiannya bersih. Betul. Mungkinkah pakaian kotor dari sawah kena lumpur masuk ke lemari? Tidak. Begitu juga dengan manusia. Kotor dimasukkan ke surga? Tidak. Pasti dicuci dulu, disiram dulu, pakai deterjen dulu, dihempaskan ke batu, dikucek-kucek. Tapi sekarang ada pula sekali kucek tanpa bilas. Dibilas dulu, setelah bersih dikeringkan, setelah kering disetrika, setelah setrika dilipat, habis itu dikasih parfum, baru masuk ke lemari. Mana mungkin orang yang hatinya kotor masuk ke dalam surga? Untung, nah ini loh orang Indonesia ini kalau ceramah masih untung lagi. Untung, Allah tidak menunjukkan hati yang kotor. Bayangkan kalau sekali hasad tumbuh telal. Sekali dengki tumbuh telal. Sekali busuk hati tumbuh telal. Mungkin muka kita ini isinya tai lalat semua. Bapak ibu sekalian, ceramah kita siang ini adalah tentang menjaga kesucian hati. Tiba-tiba mukanya kotor. Apa kata jamaah? Alah Abdul Somad, cerita hati muka kau aja muka pendosa. Allah masih sayang, tak dibukakannya apa yang ada dalam hati. Hati Abdul Somad ditutupnya berapa lapis? Yang pertama, tulang. Tulang Somad. Yang kedua, daging. Setelah daging, kulit. Setelah kulit, singlet. Setelah singlet, kemeja. Setelah kemeja, sorban. Kurang cukup, ulos. Setelah itu barulah tampil ke depan. Assalamualaikum. 7 yang menutupi hati kau Abdul Somad, barulah kau bisa ceramah di depan orang. Saya tahu kenapa Ustaz Indra Perkasa Lubis ngasih saya ulos, sebab kalau dibuka kurus sekali nampak. Buka ini kurus, buka ini kurus. Sekaya-kaya orang, sebanyak-banyak duit orang, semulia-mulia orang, cuma 4 lapis pakaiannya. Yang pertama singlet, yang kedua kemeja, yang ketiga sorban, yang keempat ulos. Kalau ada sampai 5, demam. Tapi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sengaja ditutup ini. Lidah juga begitu. Lidah ini penutupnya ada 3. Yang pertama gusi, yang kedua gigi, yang ketiga bibir, supaya lidah itu tertahan di dalam tapi keluar juga dia. Apa maknanya? Lidah jangan bicara menyakitkan hati. Kalau kaca jatuh ke batu bisa direkat. Kalau galah patah bisa disambung. Kalau hati sakit di mana obat akan dicari? Napa ibu? Bisa dibuat untuk update status. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka jangan sakiti hati, maka jagalah hati, jangan sampai busuk busuk hati, karena nanti busuk hati, hati busuk akan dimakan oleh cacing tanah.
Ibu jangan sakit hati kalau ada orang kasar, diam aja, dicaci makinya, diam aja. Marah kali hati, bilang, kau cakaplah, nanti kau mati juga kau ujung-ujung. Kalau tak berani, dalam hati aja. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk yang keempat. Sabar, tak lama lagi, lima habis. Kalau terasa panas, berkunang-kunang, pejamkan mata. Saya maklum. Yang keempat, apa dia? Nabi naik ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat, bukan somat. Sholat, mak. Sholat, opung. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali nanti dihisab, dihitung hari kiamat, sholatuhu. Allah tak bertanya berapa luas kebunmu. Allah tak bertanya berapa batang kebun coklatmu. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat kebun coklat? Coklat yang ku tengok. Kalau sawit nampak aku, ku sebut sawit. Allah tak bertanya berapa banyak daganganmu. Tapi yang ditanya Allah adalah sholat. Kami dulu di pesantren Darul Arafah tahun 1993. Itu kalau sudah pagi jam 5. Itu dipukul lah itu pakai batang sapu, lemari kami dari triplek, satu kamar 20 orang dipukul. Kom, salat. Allah bisa karena biasa sampai tua sampai sekarang teringat. Waktu datang ke rumah opung Naga Lubis, Pak Porkas, Ustaz Porkas Lubis, makan saya di rumah beliau. Saya mau menengok asrama tempat saya tinggal dulu, tak tahan. Baru melangkah kaki mau masuk kamar, tak tahan menangis mengenang kawan-kawan dulu. Masya Allah, tabarakallah. 27 tahun yang lalu. Maka bapak ibu kalau sayang sama anak, masukkan ke pesantren. Ustaz akan menjaga sholat dia. Pak Ustaz Somad, aku tak bisa menjaga anakku ini Pak Ustaz, kata ibu-ibu. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Lama jadi Ustaz banyak yang curhat. Muru awladakum bisolat, suruh kamu sholat. Wa umabizun ahusaba'a sinin, suruh anak kamu sholat. Waktu umur 7 tahun. Ustaz Somad menyuruh anaknya muda, menyuruh bapaknya yang payah. Tapi ini tidak berlaku di Habincaran. Karena tadi sholat subuh di Habincaran macam sholat Idul Fitri. Penuh. Melimpah ruah tadi subuh. Entah tiap subuh tak tahu. Tapi saya husnuzan, tak mau saya su'uzan. Tapi ibu yang dimuliakan Allah SWT, umur berapa anak disuruh sholat? 7. Kalau begitu mengapal surat-surat pendeknya ketika masih kecil. Ibu sambil memasak. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Tak hafal saya amma tasalun pa Ustaz. Wadduha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wadduha pun aku tak hafal juga pa Ustaz. Kulhu. Qul huwallahu ahad, teriak anaknya di belakang. Aku dah hafal, mak. Insyaallah, Bu. Ibu bukan ustazah yang tampil di TV. Ibu bukan orang terkenal. Tapi surat pendek yang ibu ajarkan ke anak sambil memasak. Itulah yang dibacanya nanti waktu dia jadi imam untuk istri dan anaknya. Nanti setelah ibu meninggal dunia, dia jadi imam di surau langgar dan musola. Mengalir pahalanya, terang makam ibu, lapang kubur ibu, insyaallah. Amin. Sekarang saya berceramah. Omak saya meninggal setahun yang lalu, pas bulan Rajab. Opung Naga Lubis datang ke kampung kami, Silau Laut, Kabupaten Asahan. 3 jam dari Medan. Bisa pula opung datang, malam tahlil ketiga, terkejut saya tengok. Datang opung jauh-jauh. Masya Allah, tabarakallah. Pisang emas bawa berlayar, masa sebiji dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Oleh sebab itu menjadi kenangan luar biasa.
hari ini saya sampai pula ke kampung halaman opung, masya Allah tabarakallah. Maka walaupun sudah meninggal setahun yang lalu, sekarang saya ceramah, besok saya ceramah di Kolaka, besoknya lagi di Banjarmasin, besoknya lagi di Solo, besoknya lagi aku tak ingat tadi mana. Maka insya Allah pahalanya tetap mengalir. Itulah hebatnya ibu-ibu. Ibu bukan siapa-siapa, ibu perempuan yang biasa, tapi ibu adalah orang yang luar biasa karena pernah mengandung manusia 9 bulan 10 hari lamanya. Adapun Pak polisi dan tentara yang punya pistol belum pernah mengandung 9 bulan 10 hari. Kira-kira siapa yang hebat, ibu atau bapak yang hebat? Ibu. Makanya nanti ibu pulang ke rumah, ibu panggil anak-anak ibu. Sini kau. Kau pikir ayah kau tuh hebat kali? Aku yang hebat. Aku 9 bulan 10 hari kandung kau dulu. Kalau mau aku cekik, udah mati kau dulu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah melawan ibu. Ayah boleh dilawan? Tidak juga. Tapi ibu ini jangan main-main. 9 bulan 10 hari menumpang di perutnya. Sedangkan menumpang semalam di kamar orang aja kita berbalas budi. Terutang budi kita menumpang di kamar orang satu malam. Konon lagi 9 bulan 10 hari. Kau gendong ibu emakmu dari Habincaran ke Madinah. Kau bawa dia ke Makkah. Tawaf 7 putaran. Belum tentu dapat menembus sekali teriakan dia waktu melahirkan dulu. Betul? Ibu-ibu di Habincaran mengandung masih 9 bulan 10 hari. Saya serius. Ibu ketawa pula. Karena di tempat-tempat lain pas saya bilang 9 bulan 10 hari. Enggak Ustaz, tempat kami 4 bulan aja kan. Mohon maaf, mungkin cakap saya ini tak layak, tak sopan, kurang beradab. Tapi yang saya sampaikan ini betul apa salah? Oh, sudah betul kata ibu, betul itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka salat sebelum azan. Saya dulu ikut lomba musabaqah azan, Mak. Dari dulu sebelum waktu kecil, lomba azan antar SD. Latihanlah azan. Yang melatih azan ini mak, karena ayah sibuk mencari nafkah. Guru azan mak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah habis azan, mak, ku tengok orang tu azan di awalnya pakai innallaha wa malaikatahu. Pergilah almarhumah mak ini menjumpai ustaz. Ustaz, coba tuliskan innallaha wa malaikatahu, anakku mau lomba azan besok pagi. Bawa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi. Shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ikut lomba azan pengumuman besok. Juara azan antar SD sekabupaten Asahan. Abdul Soh. Ah, ada pialanya di rumah sampai sekarang. Siapa yang memotivasi? Ibu, oma, luar biasa. Oleh sebab itu maka ibu, kalau mau semangat anak-anak ini, bawa dia nak ke masjid kau nak. Pergi ke masjid. Ayah kau tak sembahyang. Ayah kau tu memang penghuni neraka jahanam. Janganlah gitu. Pergi nak, sembahyang nak, ya, sembahyang nak. Ayah kau tak sembahyang. Ayah kau nanti belakangan, dia capek kali belakangan. Tengok tu bang, malu lah bang, anak kita. Terserah aku lah, apa kau suruh aku? Ibu, sabar, sabar loh. Insya Allah, tak lama lagi malaikat berada di jalan. Nanti sampai masanya dia tua, setelah tua dia sakit, dia terbaring. Di saat itu barulah ibu katakan, dulu ku suruh tak mau. Jangan balas dendam, tak boleh. Ibu lembut saja, sabar ya bang. Sabar bang, insya Allah tak sampai hari Jumat selesai nih bang. Amal ibu akan mengalir. Kenapa? Karena anak ibu bangun di tengah malam dan mereka akan sholat tahajud. Apa kata mereka? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Udah ibu ajarkan doa itu ke anak-anak, Bu? Alhamdulillah. Sekarang banyak juga ibu-ibu yang diajarkannya ke anaknya bukan doa, nyanyi. Mama dengarkanlah. Saya kan tak mau aja nyanyi nih. Kalau saya mau udah 3 album keluar.
menganggur artis-artis Jakarta itu. Sombong kali Ustaz Soman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa dari tadi Ustaz mengatakan ibu, ibu, ibu? Karena memang yang paling masuk surga duluan. Bapak-bapak apa ibu-ibu? Kok tahu ibu? Nabi waktu masuk surga, pas Nabi sudah masuk surga, Nabi menoleh ke belakang. Ditengoknya ke belakang. Bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu-ibu. Ditanya Nabi, kenapa kau masuk surga duluan? Karena aku menjaga anakku, tidak buat zina, tidak makan haram, dan rupanya suaminya meninggal dunia, dijaganya anaknya tetap istiqomah. Tapi yang gara-gara ini, pulang dari sini, ibu berdoa supaya bapak itu mati. Bukan itu maksudnya. Ibu tetap jaga anak-anak ibu. Dulu kami waktu kecil, kalau main-main di jalan, dapat mobil-mobilan, bawa pulang ke rumah. Emak bertanya, dari mana ini? Dari jalan mak, antarkan di mana kau dapat tadi, karena nanti mobil ini di akhirat jadi besar, kau akan pikul di akhirat. Sampai sekarang masuk itu ke dalam kepala, masuk itu ke tangkai jantung, masuk itu ke dalam hati. Ustaz ceramah belum tentu masuk ke dalam kepalanya, tapi kalau ibu yang bicara, sampai mati, sampai jadi ustaz, sampai jadi apapun, begitulah hebatnya ucapan seorang ibu. Saya jumpa dengan pecandu narkoba, betato, kumisnya melintang, hampir naik ke bulu mata. Mabuk, sakau, masukkan BNN, lari, ditangkap polisi, lari. Tidak ada yang bisa mengatasi dia. Sampai akhirnya kuat, kenapa? Karena seorang ibu pula mengaku. Rupanya maknya pergi umroh, diambilnya air zam-zam, dimasukkannya ke dalam dirigen, tawaf dia 7 putaran. Doanya tidak ada lain. Sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan anakku dari narkoba. Habis itu dibawanya pulang ke kampung, dibawanya. Hei anakku, ini ada air zam-zam, sudah kudoakan 7 putaran, di samping Ka'bah tawaf, doaku cuma satu, berhentilah kau dari penyakit narkoba, dimandikannya. Anaknya sehat, doa seorang ibu. Tapi ibu tidak bisa mengandung kalau tidak ada bah. Karena aku tengok bapaknya udah mau merajuk mau balik. Dari tadi ibu itu aja baliklah. Aku senangkan sedikit hatinya. Ibu kalau mau ketawa, ketawa aja. Karena kalau dia tidak dilepaskan, dia keluar dari tempat yang lain. Tadi kuduga melihat cuaca panas ini mungkin tak lama ceramahnya. Tapi ternyata sudah 1 jam saya ceramah. Saya mulai tadi jam 9 kurang 15, sekarang sudah jam 10 kurang 15. Padahal janji saya tadi 5 poin 10 menit. 5, 10, 15, 20, 10, 50 menit. Rupanya jamaah habincaran tak peduli panas, tak peduli haus. Dia tetap matanya melotot. Saya di mana-mana ceramah itu kadang menengok waktu 60 menit. Tapi kadang-kadang saya ceramah itu saya tengok dulu. Kalau jamaah sudah menunduk, itu tandanya sudah sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, itu berhenti saya. Tadi saya tengok jamaah tak ada yang menunduk. Saya berhenti ceramah itu karena 2 indikasi. Pertama jamaah menunduk, yang kedua jamaah menguap. Asal sudah saya tengok muncul 2 ekor kuda nil. Berhenti saya. Tapi di habincaran semangat semuanya, Masya Allah. Kenapa orang habincaran ini semangat? Karena orang yang menguap mendengar pengajian itu ada 2 kemungkinan. Pertama diganggu setan, yang kedua cacingan. Datang setan itu bawa kipas, dinyanyikannya. Nina Bobo, oh Nina setan. Tapi hari ini semuanya Masya Allah, tabarakallah. Ibu bukan berarti tak boleh berkipas. Boleh, silakan, silakan kipas. Kalau udah kita kipas, nampak kawan kepanasan, kawan pula kipas. Berbagi kebahagiaan. Di akhirat nanti, ada orang yang tak kepanasan. Ada orang yang dapat naungan. Ketika yang lain tenggelam, karena mata kal dari ubun-ubun. Tapi ada yang tak kepanasan. Siapa itu? Orang yang rajin menyambung silaturahim. Ini yang hari ini yang rajin-rajin silaturahim, yang setahun sekali datang berkunjung Idul Fitri, itu dapat naungan, cuma naungannya tak begitu tebal ya, macam karton-karton dulu. Tapi kalau yang datangnya seminggu sekali, dibawanya pula makanan,
dibawanya kue-kue, dibawanya ombus-ombus, dibawanya apam. Oh, itulah yang macam dapat tenda hijau. Oh, itu tenang lagi. Itu masuk surga semua tuh, insyaallah. Masyaallah tabarakallah. Insyaallah kita semua nanti dapat naungan di padang mahsyar. Ainal mutahabbu nabi jalali. Mana orang yang berkasih sayang karena aku? Aku ingin menaungi mereka. Di mana kau jumpa Ustaz Somad dulu? Aku pertama jumpa Opung Naga Lubis di Darul Arafah. Di mana kau pertama jumpa Ustaz Porkas? Aku jumpa Ustaz Porkas dulu waktu habis senam pagi di Darul Arafah. Habis senam pagi hari libur hari Ahad kami duduk anak-anak murid. Nah, beliau duduk. Dia duduk sama-sama kami cerita macam mana pengalamannya di kantor. Kami berjumpanya di pesantren. Di mana kau jumpa Ustaz Somad? Di masjid. Di mana kau jumpa Ustaz Somad? Di pengajian. Di mana kau jumpa Ustaz Somad? Di habincaran. Tapi ada orang ketika ditanya, anaknya bertanya, ayah, iya, ayah dulu jumpa kawan ayah di mana? Kami sama-sama mabuk dulu. Na'udzubillah. Yang pertama, jangan sedih kalau keluarga mati. Yang kedua, jangan sedih kalau dakwah tak diterima. Yang ketiga, bersihkan hati, bersihkan jiwa. Yang keempat, maka engkau akan menerima kemuliaan sholat. Yang terakhir, yang kelima, ibu yang kepanasan tenang, ini dah yang terakhir, ini yang kelima. Habis ini kita akan baca doa, habis itu kita akan pulang dan ada kabar gembira, kita akan siang di rumah masing-masing. Waktu saya bilang ada makan siang bersama, ke panitia udah mulai jantungnya berdetak. Kawan di rumah masing-masing. Alhamdulillah. Yang terakhir, yang kelima adalah bahwa Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad jadi imam, Nabi Musa jadi makmum. Nabi Musa yang membelah laut merah, yang melompat tongkatnya dari ular, 12 mata air memancar. Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Nabi Isa yang bisa menyembuhkan orang lumpuh dengan izin Allah. Semuanya jadi makmum, bukan ma'erot. Semuanya menjadi makmum. Sedangkan imamnya adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu maka ini menunjukkan ajaran Nabi Musa mansukh, ajaran Nabi Isa mansukh, ajaran yang kekal abadi kita sampaikan ke anak cucu kita adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ustaz Somad, nanti Ustaz Somad ceramah di mana? Di Tanah Lapang Opung, Hutan Nagodang. Ustaz akan ceramah Hutan Nagodang. Itu dulu kampung asli kami, Ustaz Somad. Tapi begitu datang penjajah, dipaksa nenek moyang kami untuk murtad, dipaksa untuk pindah agama Islam. Kami tak mau, lebih baik pindah kampung daripada pindah agama. Pindahlah nenek moyang kami masuk ke dalam, tapi tetap mempertahankan berabad-abad lamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu cerita Opung sebelum berangkat. Begitu ceritanya. Iya, bagi kami lebih baik mati putih tulang daripada hidup sengsara di akhirat. Hidup hanya sejenak. Prinsip itulah sampaikan ke anak cucu kita. Siap? Dari bunyinya tak siap ya Pak. Siap? Wah, bunyi orang lapar. Sebab salah aku dengar ceramah Ustaz Somad ini. Aku diam dibilangnya ngantuk, aku semangat dibilangnya lapar. Saya yakin dan percaya bahwa bapak ibu akan menyampaikan cerita itu. Panggil anak cucu keponakan, katakan pada mereka, nenek moyangmu dulu, opung-opungmu dulu, nenekmu dulu, mereka diusir oleh Belanda, meninggalkan kampung halaman, pergi pindah ke tempat lain. Lebih baik pindah rumah, lebih baik pindah kampung dari pindah keyakinan. Sekali la ilaha illallah, mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Sekarang ini luar biasa godaannya bapak ibu. Orang menjual bajunya, menjual seragamnya, menjual kehormatannya hanya karena baju kaos, hanya karena mie instan,
orang begitu mudah menjual akidah. Kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Antara fakir, kafir, kafir, fakir, fakir, kafir, fakir, tipis, setipis kulit bawang. 5 poin ceramah Ustaz Somad. Nanti Bapak Ibu kalau ditanya, siapa yang ceramah Islamiran di Habincaran tadi? Ustaz Abdul Somad. Apa isi ceramahnya? 5. Apa yang 5 itu? Aku tak ingat, kepanasan gelap berasa. Asal ku tengok muka Ustaz itu berkunang-kunang aku. Bapak Ibu tak perlu ingat, karena ada saudara kita yang datang dari Jepang menolong untuk mengingatkan, namanya Sony dan Panasonic. Itulah baiknya orang Jepang itu. Yang marah-marah sama orang Jepang. Jepang lebih kejam, menjajah 3,5 tahun lebih kejam dari Belanda dulu. Sekarang dia udah tobat, dikirimnya keponakan dia namanya Sony untuk merekam ceramah-ceramah Ustaz Somad. Oleh sebab itu Bapak Ibu selalu, saya yakin ini bukan pertemuan kita yang pertama, banyak Bapak Ibu selalu sebelum tidur malam menonton ceramah Ustaz Abdul Somad. Betul? Saya ngetes saja. Masya Allah, tabarakallah. Kalau nonton ceramah Ustaz Abdul Somad sebelum tidur malam, doakan ya Allah, matikan Ustaz Somad dalam husnul khatimah. Tak ada guna amal banyak kalau tidak husnul khatimah. Mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Allah. Itulah 5 poin yang dapat disampaikan Abdul Somad. Dimulai tadi dari jam 9 kurang 15, sekarang sudah hampir jam 10, lebih kurang 70 menit kita bersama. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan doa ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala hadzihi niyyah, untuk niat yang baik ini supaya tercapai segala keinginan dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نتوسل إليك بحق نبيك محمد والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وبسر الفاتحة. Kami mohon kepada Engkau ya Allah dengan kemuliaan Al-Fatihah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, antu yassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami ya Allah, bil khusus urusan ustaz kami Ustaz Porkas Lubis, bil khusus urusan saudara kami, abang kami, adik kami, sahabat kami. Khairul amri nasutiyat antu sirrana umurana umurud dunia wal akhirah wa balligh maqasidana, sampaikan segala maksud tujuan kami ya Allah. Waghfir lana ma madha, ampunkan segala dosa-dosa kami. La tada' lana dhanban illa ghafarta, pulang dari majelis ini semua yang hadir ini bersih dari dosa-dosanya ya Allah. Wa la maridan illa shafaita, ada yang sakit angkat penyakitnya, sehatkan untuk selamanya ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta, yang meninggal dunia curahkan rahmat, ampunkan, lapangkan kubur mereka ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an wal hafizat, jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Qur'an. Minal mujahidina fi sabilik, mereka akan berjihad di jalanmu menolong agamamu nanti ya Allah. Allahumma ihfazhum min kulli su' wa syar, jaga anak-anak kami dari narkoba, dari perbuatan zina, dari pacaran, dari melakukan perbuatan LGBT, dari segala yang mungkar. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rezeki yang halal yang barokah ke Habincaran ya Allah. Pada umumnya, kepada Mandailing Natal, pada khususnya Republik Indonesia pada umumnya, jadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma arzuqna imaman adila, berikan kabupaten Mandailing Natal pemimpin yang adil dan amanah ya Allah. Rabbana zalamna anfusana, kami sudah banyak dan buat dosa. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau kau tidak mengampuni dosa-dosa kami dan kau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami termasuk orang yang rugi. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal atiq, berikan kami rezeki yang halal supaya kami bisa berhaji ke Baitullah. Allahumma arzuqna ziyarata qabri nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kami rezeki yang halal supaya kami bisa berhaji.